Halo guys, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya dapat panggilan servis dari siapa ya ini? Nur Najwa. Ada. TV-nya mati katanya. Mati total ya. Nah, ini bikin gagal fokus ya, guys. Langsung saja bongkar TV-nya. Nah, ini benar-benar mati nih. Padahal udah dicolok-colokin tapi mati. Oke guys, yuk kita bongkar. Nah ini kita tes. Tidak nyala sama sekali. Lihat tuh guys, bening guys, nyerekan tapi guys, padahal mah di upload. Oke guys, ini penampakan TV-nya ya, bala banget nih, kotor. Nah ini tidak nyala sama sekali, lampu merah juga tidak kelihatan. Nah ini TV-nya nih guys. Nah, saya sudah balik. Barusan dicolokin tapi tidak ada tegangan. Nah, saya curiga di mikron ini, guys. Kayaknya mikron ini nih putus nih. Kita ukur saja, guys. Mikronnya. Ternyata mikron ininya guys, mikron ininya nih yang mati. Kita ganti dulu mikronnya. Oke guys, kita ganti mikronnya dulu pakai dua ya, dan itu di sana pemandangan guys, pemandangan ganti dua mikron. Nah ini mikron yang matinya guys, kita ganti dengan yang baru dua nih ya, biar lebih kuat ya guys. Nah, oke guys, mikron sudah saya ganti, kita tes dulu guys. Langsung saja kita testing, colokin stekernya. Nah kita lihat apa yang terjadi guys. Nah TV-nya sudah hidup kembali, berarti benar. Jadi yang mati itu hanya mikron ini guys, satu nih. Kelihatan jelas guys. Nah mikron, bukan yang mikron merah ya, tapi mikronnya yang ini nih, dengan kode 20R mikronnya guys. Nah nampak jelas. Kita pasangkan lagi. Oke guys, kita akan tes TV-nya ya setelah pergantian mikron tadi. Nah receiver sudah menyala. Nah guys, TV-nya hidup. Nah guys, TV-nya sudah hidup kembali guys. Bu, udah bu. Nah, TV-nya udah nyala kembali bu. Siap, mohon. Waduh. Sukses. Sukses bu.
ngopi dulu guys. Sudah selesai guys, jangan lupa like and subscribe ya channel Rahel Helix. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke guys, asik.